saya, sampai saat ini saya lihat berita-berita yang disajikan ke Lebena sangat objektif, tidak berpihak, adil, dan edukatif, dapat menjadikan suatu pemberitaan yang baik di kalangan pemuda saat ini. Harapan saya, mudah-mudahan kedepannya Kedai Pena terus membangun, menciptakan suatu pemberitaan yang adil, berimbang, tidak berpihak kemanapun, yang dapat diterima masyarakat, yang dapat dimengerti, yang dapat mendidik, khususnya di pemuda di Kota Sibolga maupun Tapanuli Tengah.